Oke, sahabat bonsai. Kali ini saya mau berburu bahan bonsai ya. Ya, ini masih dalam perjalanan. Ya, dikasih ancer-ancer sama Bang Kaladin ya itu ya. Iya. Wah, ternyata akhirnya bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, jumpa lagi di channel saya ya. Oke, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pemburu dongkel nih, Bang Hadilut, yang punya channel Hadi Pemburu Dongkel. Satu lagi tuh di sana, Mas Kaladin, yang punya channel Jaya Bonsai. Oke, ya. Oh, jangan lupa mampir. Dan juga subscribe-nya. Oke, kali ini saya menemukan bahan bonsai serut ini ya, sama teman-teman ini. Ya, lumayan. Pokoknya seperti itu mas bro. Ini bekasnya sudah mau diambil orang tapi tidak jadi. Oke, langsung saja kita dongkel ya, biar tambah sip. Dan seperti apa motifnya? Kalau dari atas sudah kelihatan bermotif. Super ini mas bro. Ya, seperti yang dibilang Mas Hadi Lut ya, itu ular puspa bering ya, lumayan mas bro, kecil-kecil tapi berbisa ya. Ularnya nggak kelihatan mas bro, soalnya di semak-semak ya, ularnya kecil. Oke, kita coba lebih dekat lagi ya mas bro, mulai kelihatan ya ularnya ya. Ya, lumayan kecil tapi berbisa. Wah, untung ini saya kelihatan tadi.
turun ularnya. Duh, masuk kelihatan kan? Masuk, ya. Masuk lubang. Aduh, untung itu. Ularnya masuk lubang situ. Ya, pokoknya kamu tidak menggigit ya. Heis. Heis. Oke, Mas Bro. Karena kaget ada ular ya. Tadi berhenti sebentar. Karena ular itu berbisa. Ya, tadi sudah lari ke arah sana. Kita lanjutkan proses pendongkelannya. Oke. Lumayan, langsung aja ke proses pemotongan. Oke. Dipotongnya apa ini? Lihat Bang Hadi yang Hadi Lut yang membawa. Wah. Apa ini Bang Hadi Lut yang bawa itu? Guys. Ya, sama di depan dulu, Bang. Sahabat bonsai, ini sudah nyampe di tempat kendaraan ya. Oke, kita lanjutkan proses pemotongan biar lebih sip dan ciamik. Oke. Oke, sahabat bonsai, setelah selesai pendongkelan, saya menemukan bahan bonsai shrub super jumbo. Wah, dicek dulu ya. Ya Mas Bro, bahan bonsai serut super jumbo. Gimana? Sanggup nggak dongkel? Sahabat bonsai, tidak jadi saya dongkel ya, karena waktunya sudah sore, keburu ditinggal sama teman-teman ini. Wah, jangan-jangan sudah selesai ini. Ya, oke sahabat bonsai. Sudah diikat ini ternyata sama Bang Hadi ini ya. Waduh. Lihat itu. Hasil akhirnya seperti itu. Lumayan. Super jumbo. Super jumbo, super melelahkan. Super melelahkan lah itu. Yang punya channel Jaya Bonsai. Dan ini Bang Hadi ya, pemburu dongkel. Jangan lupa semuanya mampir ya ke channel sahabat-sahabat saya. Oke. Cukup sampai di sini dulu perburuan bahan bonsai hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe ya. Dan tunggu perburuan bahan bonsai selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.